Aku kenal lagu ni. Oh, patutlah. Ha! Oh my god. Sabar. Lambat lagi Deepawali. Kenapa ni? Duduk. Eh, tak. Simpan lidah tu. Okey. Kita ada Boce in the house. Boce, selamat datang kepada tu Boce. Macam mana you buat tadi? Nak kena. Tak macam ni menari dengan tadi. Abang tadi. Dia tolak perut dia. Ha, kena gigi kanan. Abang geram je tengok kau tu kan. Tak saja sabar agaknya. Tak ada. Abang ni selalu kena buli. Ha. Kalau dalam majalah awak selalu kena buli dengan Fad dan Aceh. Kalau kat reality pun selalu kena buli juga. Tak tahu. Kadang-kadang dia buli dia. Macam mana? Contoh? Sebenarnya lebih buli dia. Kadang-kadang buli diri sendiri. Contohnya? Pukul perut. Ha? Golek-golek. Yang golek-golek tu digolek sendiri. Aku bukan saja-saja golek. Itu bukan saja-saja tu. Itu 5 bintang punya kerja. Bukan saja-saja je buat benda-benda tu, bang eh. Tapi Nabil standing. 5 bintang. Topik. Eh, diri sendiri bagi bintang kat diri sendiri biasalah. Topik Patisa. Eh, janganlah buat macam tu. Jangan berhenti. Bagi sampai kena tarikkan tali tu. Werewolf. Ai, ini bahan aku ni. Nampaknya makin lama makin kena bahan. Tak rasa ancing je. Tapi kau orang sini memang tahun ni orang semua respect sebab like tahun lepas pun memang memberikan peserta underdog, tiba menang nombor 3 dan tahun ni masuk lagi dan performance sekarang ni diorang ni sangat maintain. Ini antara nama-nama besar yang mungkin akan melayakkan diri ke final lah. Jadi expectation korang sendiri bila berada. Dah cerita final lah, baru minggu kelima. Apa ni? Rasa macam janggal pula. Aku dah kata janggal. Rasa macam janggal, faham eh? Okay. Expectation. Lebih kepada korang lah expectation sebab korang lebih pada respect aku dulu. Apalah. Cepat-cepat kau ni. Macam mabuk lah jawab. Apa? Expectation. Expectation kami bocil sama macam tahun lepas lah. Kami cuma nak beri yang terbaik. Bukan sama. Minggu. Lebih baik tahun lepas. Yalah. Maksudnya maintain lah. Nak konsisten tu yang kami cari. Dan kualiti yang lain daripada tahun lepas. Sebab tahun ni, macam Maharaja Lawak tahun-tahun lepas, kita ada abang-abang otai-otai kita yang masuk. Betul. Tapi tahun ni tak ada. Tahun ni betul-betul sebaya-sebaya je masuk. Jadi dia punya pertarungan tu orang kata lebih sengit. Korang sendiri rasa macam mana? Apa pandangan korang Nabil pula? Sebenarnya pandangan kita orang dengan Nabil ni, dia adalah seorang yang gila lah. Yes. Sebab berani kan? Macam Batuk Jalan je kau? Dia still lagi berani main solo. Walaupun dalam semua ada grup. Itulah dia, aku tengah cuba nak hidung kau. Koyak ni kan ni. Sekarang tak, sebenarnya saya join pun bukan pasal nak kata bersaing tu agak susah sikit pasal diorang ni hebat-hebat. Dia nak orang kata nak kelainan dalam persembahan. Yes. Kita ada 12 grup. Yeah, kalau 12 betul. Kumpulan. Betul. Kita kena belanja sikit. Dia macam kita minum kopi lah. Kadang-kadang kita nak bubur garam. Betul. Kau ni kau ni patutlah darah tinggi. Dalam kopi pun bubur garam. Itu kelainan. Sebutlah antibiotik. Apa kau ni? Itu sebenarnya kalau pendapat saya tentang Nabil, itulah dia. Nabil dia berani berdiri seorang diri di situ. Sedangkan masing-masing keluarkan punchline berkumpulan ni. Dia keluarkan punchline yang kena tarik tali ni. Korang dah kenal lama kan? Daripada tahun 2006. Aku sesuai aku punya lah. 13. 13 je? 13. Tak lama. Baru tahun lepas kenal. Saya dengan Abang lah lama. Saya dengan Fad lama. Daripada Raja Lawak 6. Raja Lawak 6. Tak apa, kita akan tanya lebih tentang Boce selepas ini. Berehat kembali selepas ini. Meletup! Wah, boleh letup betul kat tengah aku. Meletup bau dia. Dah ada bisnes ni, Encik. Adalah, kecil-kecilan. Minyak wangi Aceh, Aceh Perfume. Ini ada dia. Ni pakai sendiri ke yang sangkut kat mana-mana? Tak, kereta. Kat kereta, almari, rumah, bagailah ni. Jamban ni ambil lah dulu ni. Thank you. Kalau bilik air? Boleh. Cantiklah. Jangan terletak kat tempat-tempat buka-buka. Wangai besar tengok muka Aceh kat perfume tu. Alright. Tadi kita cakap tentang macam mana korang kenal daripada Maharaja Lawak 6 dan bila korang sedar diri yang korang ni serasi menjadi jadi satu tim. Yang bagus. Setelah aku sedari. Wah, senang. Kalau yang tu dia sambunglah. Terlambat ku sadari.
Alah. Sejak bila? Sejak bila? Sejak bila? Sejak kita ada satu program di siaran lain. Lepas tu kita masuk habis daripada tu kita cuba buat satu lah. Tim yang bukan cuba lah kita buat terus. Buat terus. Kalau cuba dia tak jadi. Mula-mula angan-angan nak. Angan-angan kita je lah. Jangan cakap je. Jangan dia kita tak. Ui, kau punch eh kau? Hey, kau bom, kau dah makin banget. Tapi angan-angan jadi satu kenyataan. Sebenarnya kita orang selalu lepak sama-sama. Tak tahu pula chemistry tu timbul daripada situ. That's kan? Right. Itulah. Yeah. Okay, tapi itulah. Tadi aku ada tanya tadi tapi kau tak sempat jawab. Dengan kehadiran kumpulan-kumpulan baru macam Zero, Virus apa semua. Kau rasa macam mana? Kau macam mana? Dia kata Zero jelmaan boce. Sebenarnya macam kita orang rasa boce dia ada tersendiri. Kelebihan dia tersendiri. Itulah kelebihan kita orang. Kelebihan dia sendiri. Apa? Adakah abang kelebihan tak, boce? Sebenarnya kita lebih kepada itulah. Buang kahak dulu jalan cakap tu. Hai kau. Jalan cerita tu kita suka masing-masing. Kita tak terus sendiri. Tapi nampaklah masa game-game Zero Virus kan. Untuk kumpulan tu adalah game dia sendiri. Betul, betul. So saingan tu memang hebat. Maknanya setiap kumpulan ada kelebihan masing-masing. Yeah. Lepas tu cara dia orang deliver job dia orang pun lain-lain kali ni. Itu yang buat tahun ni agak mencabar untuk kita tu. Dia bukan kumpulan saja yang solo tu bersama Bel. Aku kat rumah menangis kau orang tak tahu. Kita nak tengok gosip nombor satu minggu ini. Wish, gosip nombor satu dahsyat. Roll it. Dengar cerita abang kenal pelakon tu. Kenal dalam TV lah. Kenal dalam TV. Apa drama dia buat? Itulah cerita tu. Tak kenal tak apa bang. Sebab kita tak kenal nama. Nama kenal. Filem tu, filem apa cerita apa yang dia berlakon tu kau pasti lah. Filem jenis macam mana? Okey, tadi kita tengok dia kau tak payah dia main-main dengan kau lah. Dia kalau Nova tanya kau jawab. Dia jawab dia keluar kat meletup tu je. Tak tadi. Keluar. Okey. Balik dengan cerita Mara je lawak Mega ni. Kita recap balik tadi kita ada tengok gosip nombor 4 gosip nombor 5 pasal Taufik. Pasal Taufik kan? Pasal Taufik ada komen cakap apa? Taufik cakap popularity mengatasi kreativiti. Kualiti. Kualiti. Jadi dia sekarang ni antara juri yang orang kata tulus. Tulus. Kau popular macam mana pun kalau joke kau tak jadi, aku tetap tak akan. Dia tulus dengan telur sama Ben. Dia lebih kurang samalah, telur je yang lain. Okey, jadi pendapat korang lain macam ni. Hala. Pendapat korang sendiri tentang juri Maharaja Lawak Mega tahun ni. Kau nak buat tu lagi kan? Juri. Tentang juri pada saya, dia more kepada international sikit. International maksudnya dia rawak lah. Maksudnya kalau kita bawa cerita yang dalam Malaysia, kemungkinan peratusan untuk dia orang faham tu tipis lah. Jadi kita kena bawa cerita yang general. Mass sikit, yang besar dia sikit. Dia tahu orang ni bergaduh, ni anak beranak, ni kisah rumah tangga, ni kisah So, korang setuju tak dengan ni tanya pendapat je lah. Macam juri kita terdiri daripada orang-orang yang Dato' Jalal pelakon, pengacara, Taufik penyanyi, Farah Queen tukang chef selebriti, Fazura pelakon. So tak ada yang berbackground kan pelawak. Jadi korang personally lah, personally rasa macam bila dia orang nilai korang tu, korang rasa macam korang boleh terima 100% ataupun macam mana? Baik jawab boleh tak? Nak jawab. Korang jawab. Bukan juri sajalah. Kita fikir daripada audience lah. Audience pun kat luar sana macam-macam, saya rasa doktor ada. Betul. Pensyarah ke. Betul tak? Betul. Jadi bila juri kita, penyanyi ke, pelakon, diorang ada hak sebenarnya untuk bersuara. I like your answer. I like you. Tapi macam abang pasal juri ni sebenarnya, apa tu soalan? Nak ulang balik panjang. Okey, sebenarnya kalau tak ada background pun tak apa sebenarnya. Sebab kita kalau kata cerita tu kelakar, juri tak ketawa, yang belakang ketawa, tak tahulah siapa yang gila. Betul? Kau ni berani sangat. Kalau kata cerita tu tak kelakar, juri ketawa ataupun orang belakang ketawa sekali, itu mungkin baru. Semua kita gila. Tapi saya sebagai penonton, sebagai penonton macam performance daripada Maharaja Lawak Mega.
sama ada orang tu popular gila and then saya tahu banyak penyokong ataupun orang tu memang saya tak kenal, pelawak yang jarang saya tengok di TV, tapi kalau dia buat pasangan yang kelakar, I kelak. Yang mana yang saya kenal, macam you yang kenal, tapi dia tak kelakar, tak kelak lah macam, apa benda ni, Nabil, tolong lah. Boleh nak jujur jangan. Jangan jujur sangat kat sini. Alright. Sekejap lagi nak tanya soalan personal sikit dekat Abam. Kita tengok dulu. Apa yang berlaku semasa PC Anugerah meletup era baru-baru ni? Rolet. Yora. Rora. Anda semua dah boleh mula mengundi untuk fasa pertama Anugerah Meletup Era pada 12 Disember hingga 11 Januari di www.meletup.com/anugerahmeletupera. Ya. Okay. Teruskan mengundi. Kita nak ucapkan tahniah juga kepada Aceh dengan Abang. Kena terpilih. Minta maaf Abang. Fuad tak ada pula. Tak apa, Bil. Aku ada kawan kat sini. Okey. Pasal dia orang tercalon. Dia orang tercalon dalam senarai top 20. Maknanya nanti kau boleh undilah dia orang. Jadikan dia orang ni top 5. Apalah. Okey. Ada soalan di Twitter, peminat Abang tanya. Dia tanya tadi, kalau Abang naik flight, biasanya akan beli satu seat atau dua seat. Ui, kau ni kenapa nada ni makin celuk? Oh, saya takut lah siapa nanya tu. Sebenarnya kalau kita naik flight, kita beli satu je kursi. Kenapa? Sebab kalau beli dua pun kau boleh buka apa benda tu. Betul. Dia beli satu. Dia beli satu. Tapi dia boleh. Hari tu dia bukan nak beli seat, dia nak beli kepak sebelah. Saya nak beli kepak, saya nak duduk luar. Selesa sikit. Dia beli satu seat lah. Eh, muat tak? Muat lah. Memang dia muat, cuma menggelebeh-menggelebeh tu. Lama aku tak dengar ayat tu menggelebeh. Kalau kerusi meletak berapa seat tu duduk? Ini satu je sebenarnya. Satu je besar. Nak selesa, dah ada lebih, ambil lah. Tapi flight sebenarnya memang dah faham. Kalau memang ada orang yang saya Sabam. Sebab tu dia orang dah standby macam tali pinggang. Cuma dia tak standby, meja makan je lah. Meja tu dia akan sangkut. Macam mana dia macam atas? Abang yang meja makan ni yang turun tu, itu hari dia tekan, dia tak turun. Dia Dia turun. Dia turun tapi... Tapi dia serong lah. Kongsi lah meja sebelah. Kongsi, pinjam meja sebelah. Aduh. Kau makan sebenarnya ke... Kesian dengan Abang ni, tapi inilah kelebihan yang kau patut bersyukur. Dia buat bisnes sebab kurus, Abang. Kau patut bersyukur. Abang, kau jangan kurus. Jangan. Kau jangan. Inilah kelebihan kau. Woi! Alah, dia dah nampak. Okey. Kita nak buat main game dengan korang semua. Okay, quick one. Nanti bila soalan dia ajukan, siapa yang sesuai dengan jawapan tu, angkat je. Sama nama korang sendiri, angkat je. Kita akan bagi soalan, siapa yang korang rasa itulah jawapannya, nama-nama korang ni adalah jawapan. Siapa yang korang rasa buat kejadian-kejadian ni, korang angkat. Angkat. Soalan yang pertama. Siapa yang paling kau makan? Hama, tanya lagi. Kau tengah apa tu? Nanti. Dia sendiri pun cakap dia, bagus. Yang kedua, siapa paling kuat tidur? Siapa tu? Macam mana tu? Aceh. Abang. Dua lawan satu, mana menang? Dua lah. Siapa paling popular di kalangan korang? Hai, kau tambah satu lagi. Weh, melampau ni nombor aku tak naik langsung ni. Siapa yang ada idea yang paling kreatif? Kau puji diri sendiri. Nak matilah dah. Yang seterusnya. Siapa pandai masak? Nah. Dia ada dua, siapa pandai masak dan pandai makan. Satu je. Fak pandai masak Maggie. Aku percaya Abang pandai masak dan masakan dia sedap. Sebab masa-masa aku perlu semua masuk dalam. Masa tu pakai baju tu. Baju genap. Agak sawan. Siapa yang paling berat? Soalan. Tak ada mana tahu dah. Siapa yang paling ringan? Dah tentulah dia. Ringan. Abang juga. Ringan mata tu. Lekan ni tak payah dah tulis nama korang. Tulis nama aku je semua. Pusing nama Abang. Pusing. Tak, soalan ni untuk Abang seorang ke apa? Senang. Patutnya ada satu. Siapa yang paling susah bangun pagi? Okey, aku tukar. Ni siapa paling nyaring? Susah nyaring. Marhaban. Alright, mana kad aku? Abang, Fad, Aceh, terima kasih banyak. Sama-sama. Kongsi masa dengan kita orang. Orang memang happening. So, mungkin ada last word kepada peminat-peminat nak suruh korang vote untuk MLM ni ke apa. Cerita ke apa korang? Belasah. Okey, yang tua dulu. Okey, jangan lupa saksikan Kish di Esok Ceria pada 26 hari bulan Disember. Okay. Pada jam 10 pagi. 10 pagi, dia 11 pagi sebenarnya. 10 pagi tu dah standby depan TV. Dan Depan. Tepan tu kira macam betul-betul depan. Dan jangan lupa untuk menyokong kami di Majok Mega dan terus
terus. Betul. Dalam industri sini. Alright. Ya, ya, kepada anda semua, ya, jangan lupa untuk terus menyokong Bocek di Mana Jolok Mega 2014 dan di luar sana, dan jangan lupa untuk mengundi dan mendoakan kami. Alright. Ya. Abang. Jadi kepada yang di luar sana, jangan sangat puji-puji comel sebab saya rasa di saya kembang sangat. Jadi jangan lupa mengundi Bocek. Alright. Okay, terima kasih. Semoga kita rehat Nabil. Kita tengok dulu kejutan untuk Harjadi Taufik Batista. Roll it! Woo. Birthday meletop minggu ini.